Akas Elahi, suami Fanny Alberti, kembali ke tanah kelahirannya untuk menenangkan diri. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga. Pasangan TikToker Akas Elahi dan Fanny Alberti, meski sebelumnya Akas mengaku belum bercerai dengan Fanny, tiba-tiba ia memutuskan untuk kembali ke tempat kelahirannya, yakni Pakistan. Alasan kepergiannya diungkapkan Akas sebagai upaya untuk menenangkan diri sejenak dari masalah yang baru-baru ini. Saat ia memperlihatkan kedua paspornya, satu berasal dari Indonesia dan satunya dari Pakistan, dalam momen tersebut ia terlihat berada di dalam mobil, memandang lewat jendela, dan dugaan mengarah ke tempat tu yang dikanar dan merantau ke Indonesia hingga menikah dengan Fanny Alberti, mengakui bahwa keputusan ini diambil untuk kebaikannya. Sementara ia juga menyebut bahwa tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya dan Fanny Alberti yang hungan. Akas tidak kuasa meninggalkan istri dan anaknya, namun ia meyakinkan bahwa langkah ini diambil demi kebaikan. Pihak publik pun menjadi penasaran dengan kelanjutan kisah rumah tangga mereka setelah kepergian mendadak Akas Elahi ke tanah kelahirannya. Oke Sobat Haba Selebritis, doa yang terbaik untuk Akas Elahi dan Fanny Alberti, semoga hubungan mereka berdua nantinya membaik seperti dulu lagi, dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, comment, dan subscribe.